Sampurasun, tepang deui sareng Mang Duk, Bangkok, di acara Kokolot Bego. Wah. Woi, itu di mana, Wak? Buah 2. Di Buah 2. Desa Rancaikek Wetan, Kecamatan Rancaikek. Rancaikeknya tepatnya ieu teh di bumina Pauge. Pauge ya. Pauge teh sebagai naon, Wak? Kan bagian tokoh masyarakat atau masyarakat di Buah Dua ya, Buah Dua. Ayeuna dinten ayeuna tuangnya ayeuna urang bade bahas tentang seni reak karuhun ya. Sinar karuhun. Ieu salah sawios di seni buhun nu aya di Rancaikek nya. Rancaikek di antawisna ieu lagi seni reak Buah Dua mah cenah tahun tahun ambil video alit oge pas aya gitu saya tos wah tos namun moyan teh mun tos moyan gitu moyan ayeuna asil wae dipayangkeun mah ayeuna pangitan karena seueur aya mah di tiap wilayah oge aya kesenian kesenian rehat teh nya dan jadi inti jadi mawar cikal bakal ya, cikal bakal cikal bakal kesenian pria maya dirancaikek teh salah satunya ieu di Buah Dua sinar karuhun ya. Terus we teh udah pamiteun yang kolong kana waktu sih mulanya supados 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 kana waktu urang panggil we resen ketuana pamiteun we mohon mohon ayeuna kalasan ayeuna pamiteun si ketemu nanti, anu pupuk lah pupuk itu, namanya Pak Abednya, Pak Abed, ya. Ini salah serius, salah serius putra pewaris di sinar karbon, teman-temannya, sinar karbon aja nanti, ayana nu anu ngalestarikeun kesenian di Rancaikek eta dina reakeun anu namina reak. Nah, mong di dieu Pak kana punten dina dia abdi aya pertarasan dengan sareng warga. Oh, pertarasan silsilah atawa perjalanan di Kawit Tempungkur di kita ayeuna sinar karuhun teh seperti apa? Seperti apa dari apa? Terus bijilna teh di mana? Bari itu panginten bapa nu panggung paos gitu nya da. Anu masalah ieu mah. Urang pada kokolot bogo geu nya. Ngomong-ngomong teh nya BTW lah gitu. By the way gitu nya. By the way teh ngomong-ngomong teh bapa teh turunan asa berat apa pemikir turunan di sesepuh anu sanes karuhun. Nya umpami di angkat menjadi kita abisnya sanes putu inti nama sanes putu tegas inti namanya jantan usaha abis istilah nama kapungkurna yainya nyara non
aki abi sarang abah sarta teh nya sa ambil sa ibang lah ambil babar gitu inti namanya ngawiat ke jadi terus diangkan cina naon lai sarang raka gitu inti nama dan terakhir itu ya upami di sobat dalit gitu kan ya dalit ya namun jadi istilahnya cucu anu dalit gitu ya inti nama gitu cucu walaupun di dunia mah naon lah ini bahasa Sunda mah digigir lah digigir nah ya istilah nama ujung-ujung kuku-kuku nama di abasa tate panginten lungsur nate bukannya ada sakat terang abdi makanya abah danu almarhum oh abah danu ya ya di abah danu lungsur deh tak pak omai ya pak omai almarhum lungsur deh omai mangan oh lungsur deh tapi uo tak tapi uo lungsur deh nah ada saya deh memegang gitu. Padaya di Padaya penginten Abdi gitu. Kalau belum sana munya apunten anu pilih anu ke kauning aku Abdi. Anu kalewat ku Abdi apunten bisa ke para sesepuh-sesepuh anu juga di ieu nya perlambatan Abdi sejarah ngabuar inti nama dikawit bikin ka ayeuna isian mah Abdi nyepeng ieu cina karuhun da kawit nama teu aya nami ya teh kitu nya inti nama nya sakaterang abdi gitu abdi sejak ngadadarkeun ieu istilah nama naon wasiat inti nama gitu siap mun janten kapungkur teh inti nama sinar karuhun teh emang pertama na teh ngadeg di ieu lembur gitu inti namanya anu dicanak ku aki sarta ka daerah Sumedang anu namina Ciburubu Kampung Karuhun, Desa Buah Dua. Buah Dua Sumedang. Buah Dua Sumedang. Di sana nyaku aja nak kadieu ka Ranca Ekek, ka Buah Dua deui gitu. Di Buah Dua teh seueur anu hoyong ngalestarikeun nya indina mah di sana tahun kirang langkung tahun indina mah 2008. Naon? 18 2008. 18 2008. Seberapa tahun dong? 80 tahunan. Hampir segitu nih. Hampir seabad ya. Hampir seabad lah. Dicara ku api sipan yang dilestarikan di situ di ujung berung, intinya inti nama. Jadi itu nama kami ya tema pusat bahwa istilah pasalia di situ mah bejang gitu. Terjuruk sama kesenian eta gitu. Ya dicara kri gitu. Di situ teh aku saya tongamu sinon tongang Korea kita jema nama benjang terus saya mangga kenang pecah gitunya di situ teh nya di dia deh dilestarikan di dia dongkap deh tak anu koyong istilah nama yang ngelestarikan deh anu tinggi gurui dongkap kah dia koyong ngelestarikan deh kesenian nya inti nama dipasihannya cara-carana nya alhamdulillah kita aja na di situ oke anu dipimpinna kawitna ku Abah Juarta. Abi Juarta di Ciburuwi. Ciburuwi dikembang ke Cibiru nya Pak. Oh, Ciburuwi Cibiru. Tah. Di ditu teh, di ditu teh dikembangkeun teras eta teh sampai ka intina mah bade pareum aya nu naraskeun, bade pareum aya nu naraskeun. Ya alhamdulillah kamari-kamari oge intina mah bade tos musnah lah seueur saur intina mah. Ka mana cenah kesenian buah dua kemana sinar karuhun gitu kan itu ayah senang gitu terus di arical senuhwak gitu kan bisa menang maksudnya maksudnya teh di aricalan lah karabote gitu karabote terus di ayah senang gitu senuhwak nah abis teh kagugah deh aku mah cara nak iya sampai ke kia sampai ke cek itu di ical cek iya di ayah gitu cek iya bubar nah itu kumaha gitu ternyata kan inti nama aya sebelah pihak anu ngadamel di seni itu nya. Nah, ngadegeun di seni di parit itu anu namina inti nama naon? Nama sanes sida kaluun tapi inti nama tapi intinya mah sama seni nama kaya kene. Kaya kumargi ini abdi teh hoyong ngahijikeun deui nya abdi teh inti nama usul. Abdi sanes sida mah alim tadi nama di
cana ketua cana mangan usul abdi gitu nya sakat sebagai ketua padaya nya intina malah abdi teh mandro gitu nya kumaha seni teh bari dilanjutkeun kumaha ieu teh ditinggal di para sesepuh urang urang abdi teh hoyong ngalestarikeun deui kumaha carana nya anjeunna teh ngajak ngarapakeun sadayana nya sadayana sami teh ahli seni teh di PRW nya dirapakeun di PRW nya tadi lagi abdi mah sebagai istilahna mah badeng ngarojong deui gitu ngahalekeun deui gitu janten abdi anu dituduhna sebagai ketuana gitu nya abdi teh jadi bunga pingeul gitu abdi mah sekedar ngajukeun ulun intina mah payung ngalestarikeun deui gitu nah abdi anu ditunjukna gitu. Nah, alhamdulillah mantap istilah ayeuna di robi ku abdi teh aya kolaborasi sabana kolaborasi kabar mohon kolaborasi aya renggong cenah ayeuna mareak teh gitu nya da kalu mah sinar kalu pun teh tos mareak kumpul nah ayeuna make aya kombinasian ge kombinasian nah kitu tah bari dibuatkeun anu namina sinar kalu pun tetep dogdog opat rea tah kumargi ieu teh seueur seni itu seni di desa ni hiji kampung ayat itu seni yeah. Saur abdi hiji oke tak ayat muncul itu umah hukum kurang gabungkan ku abdi hiji ke ya kilo seni kilo seni ada teh sinar kalbuan mohon bukan itu mereka mau misalnya reak itu jantan reak itu ku abdi tadi cana kamu kolaborasi nya atau kolaborasi sarang rengongan sinar kalbun mah tetap sinar kalbun saur abdi gitu nya intina mah upami bade aya tetanggapan di mana wae oge angerkeun buhun mah diketakeun di abdi tah akhirna buhun deui kitu eta mah sempet sanggo di jalan umpul kolaborasi mah kitu misalnya oh jadi bubuka mah ku buhun buhun bubuka mah buhun kaitan panutup oke kubuhun oke kubuhun gitu kakek pemihalan anak kakek anak ngurilin pertama aku kolaborasi kolaborasi kubuhun pertama keliling jalan mah gitu ini kita anu kubuhun wanitanya itu nama itu teh dog-dog opat dog-dog opat terus kawung angkongnya sekarang kuda lupi kuda kuda etanya anu diserat seni reak ke kapungguna mah teu aya intina mah seni reak sinar kalbun teu gaduh nami kapungguna mah ngan katelahna mah seni reak abdi sarta oh kumargi nya puntenya kumargi intina mah palih kulon gaduh seni palih dia gaduh seni nya dicanak deui intina mah pidieu tuh kawitna mah eta teh nami teh pusaka sinar kalbun tah kumargi inti nama pusaka nah ini tuh sinar dipastikan ke paling wetan anu namina sinar kalbun anu aja nama dalang itu mah pencak silat paling kulon mah ya aja di paling wetan mah inti nama tetap sinar kalbun dipastikan jadi nyuhun ke nami iya mah tau saya pusaka sinar kalbun terus yang pusaka nah iya mah sinar kalbun nah terus saya sinar maka paling wetan nya dugi ka ayeuna ngalah seni reak sinar kalbun gitu upami pusakana mah ka pencak silat pusaka kalbun mah pencak silat upami sinar kalbun mah kanu reak mun kanu reakeun gitu ayeuna mah kan aya kolaborasi sagala mun tapi henteu pokok anu tetekon nya jadi seni buku nama itu ditinggalkan tapi karena ayunan barunan zaman nangis zaman nginum ke zaman gitu ya tak hidran zaman gitu ya nyalam kurang itu hidran zaman tinggalkan gitu jadi tapi itu pokok kan itu ketakuan sesepuh orang gak pukulnya jadi seni buku nama tiap membuka oke kaya gitu ya tak jadi upang di katituna pengen di sambung kan kolaborasi teh kolaborasi sareng baru bintang aya kana oge komentar komentar sama nah akhirna we anggar di sambut deui penutupan de ku nyata nuhun bari ya untuk opat untuk opat datang bae lama ngemite teh kidung nya pasti sami kitu
di awal oke kelingkit ya nya kelingkit terus saya terpakai bisnya saya terpakai bis nanti ya anu di parasoy mana di bis ya di lamun tahun ke alimui gitu tahun gue terpakai bisnya nyuwun ke pamundut na naon naon gitu lagu komite nu tarompet tarompet gitu komite nu kelingkit kelingkit gitu kayak nasi putih cangkok nya jadi lamun menjadi teh nya ya jadi terong teh bulu bulu beungnya cangkok kayak itu plak langsung kita eta naon enggak patah itu menarik juga ya. itu alat alat apa gitu Pak ya jangan alat teh inti nama supados itu mah koyong aja koyong percantan cenah aja aya na bulu buyu para buih cenah gitu nya abdi koyongnya koyong masuk jantan di sana non sebab ya na eta sesarea teh eta itu di antaraun oge upamitos jelema langsung gitu ngumpul gitu nama ibunya jantan mola media gitu kang eta di mulai ka jadigeun ya eta kan aya nu ku ikat eta doang di misalnya saya mah ku ikat cep gitu langsung gerbu samping beberapa ayah kenong nih anak kenong sabulah ayah nenek ayah nenek ayah wak ya nanti kita lihat ya kenong kabut buyutnya kabutan gitu jadi walaupun kenongnya tetes tinggal rawek gitu ya sampai cacana tapi cacana jadi pun ayah nanam nanti kenongnya tak sekali nakal bahaya gitu ya bahaya ya punten abinya sakaterang abdi itu minum tera-tera eta wasiat-wasiatna gitu kan aya model kurang kudu ngalakonan mah lakon keuneun seueur eta oge aya ukuran di abdi yang teh dicana yang teh namanya di nu dipigawe khusus anu dipigawe ku sanira eta carana pacaranana eta kondangnya mun teu kaon terus kitu gitu ya tutorial lawan jadi mun aya tutorial lah nah apa kan dia di buah dua tuh dirancangkeun abdi kantos ka sami oge kieu ngobrol sareng anu ayeuna ngelestarikeun seni reak puhun oge kumaha di rancak kieu apa di rancak kieu abdi teu beneraos kieu apakah ada keterkaitan sama rancak kieu sareng dua teh teu reakna teu sanes sami puhun mah apa tata cara sareng ieu mah sami janten kieu kawit nama dan salah sawio saya nanti dia tuh payung kali payung nangap, ya nyati dia teh kali itu yang dia nama tadi itu teh payung istilahnya tepat naku mana cara naku mana, nah yang dia nama seolah-olah belajar ya belajar tirakat dia tadi ya apa tadi ya gitu dan tadi lestarikan aja orang dia anu enggak orang itu gitu dilestarikan deh itu dar deui di ditu mungkin punut ka dieu nya mangga di mantak isina panawe di dieu insyaallah di sana kan itu biasa mangga ditu jadi berakar namanya akar berakar jadi si cabangna nah itu salah satu tapi salah satunya buhun oge ya kan di jurang cengeng pam buhun nah intinya jantan cikal bakalna teh tetap di buah dua raja eke gitu iya gitu dasar daya oge inti nama upami nyumunkan widi nami oge nyasa pali gitu nya masuk nyaka dia gitu tapi nyumunkan idin gitu nyumunamena isian no aja non patula patali sarang kakarugunan mah gitu sok nyumunkan gitu iya buat pada yang nambilkan si non inti nama sanes pada nurutannya nambilkan seni tapi hoyong ayah di nama kalungan lah ya nama gitu. Nah, Pak ngomong sini reak sinar kalun. Upami ya palawargi hoyong. Ayalah hoyong nabeuh. Sini reak sinar kalun buah dua kedahaman apa? Mangga sadayana para sadaya-sadaya kumaha wae ayana pilih aya anu minat atau napi anu meryogikeun seni inti namanya sinar kalubun lain sinar kalubun dongkap we ka buah dua rancaekek
haruskan Bapak Abeg. Abegnya Bapak Abeg sedina nu masih kene bubunan. Bapak Abeg RT seberapa? RT 1 RW 4 kelurahan Pak. Kelurahan. Desa. Desa Lancake Wetan Kecamatan Lancake Jawa Baratnya. Pesan-pesan aku mana kamu bawa ini? Pesan-pesan, pesan-pesan kesenian, tentang seni kaluhur. Kamu baru dah kena lah, dah kena. Anu mas Hoyong, ada Mas Hoyong, ada nanti anu terjun ke seni rap. Nah, kesenian ahli seni, khususnya anu resep anu seni. Ayo orang beparangan manjurkeun ieu kesenian intina di mana wae. Senina ulah sampai ka intina mah sirih aja permusuhan ulah sirih elekeunnya. Ayeuna mah urang-urang ngalestarikeun budaya Sunda khususna gitu kan. Umumna budaya Indonesia lah gitunya. Ciri khas kampung masing-masing intina mah sing kuring nepangkeun ti buah-buahan caeke ketua sinar kaluhun ayo urang narojong ngelestarikan ieu budaya ulah sampai ka pasalia ulah sieun naon kaelehkeun lah intina mah kitu urang dukung basadayana terus sami-sami gitu maju terus gitu saya ayolah urang bebarengan ngomongkeun urang ngelestarikeun seni budaya Indonesia anu asli gitu kan ditinggal karuhun ulah sirih kontrak-kontrakan gitu ya. Menang meureun Pak Alus-alus mah menang gitu kan dan nami oge tapi senian hiburan tapi ulah silih goaingkeun lumayan cukup jadi ilmu mah pangarepos nang abdi gitu ya sinal sudah terterangkan sudah naon ngaran teh Pak terjelaskan gitu keingin tahuan kolot bogogan panjang gitu. Terus rada seletik aya jalan aya pencerahan seni budaya sebelum aya di buah-buahnya ya buah-buah khususna cake kumuna atau atau nuhun ka Pak Abed anu atos menerangkan sabina tentang seni buhun ya buah-buah cake nya mohon tadi tuh Pak Abednya ya nuhun Pak Abed nuhun Pak Abed punten awak tuh khususna alhamdulillah kalau lagi kurang pas rengsek ininya terus ada pencerahan tentang seni reak bukun di buah-buah tengoknya ya. Ya. Kurang tutup we edisi seni reak bukun buah-buah ku bilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng mangduk di acara Kokolot Bekol. Like and subscribe. Ayeuna subscribe.